Bioma stepa. Stepa berasal dari bahasa Inggris, yaitu step, yang artinya padang rumput. Stepa berbentuk semeni gurun yang tertutup oleh rumput atau semak yang tergantung berdasarkan musim dan garis lintang. Jadi, bioma stepa adalah suatu ekosistem pada daerah yang tertutup oleh rumput atau semak yang tergantung berdasarkan musim dan garis lintang yang terbentang dari daerah tropis sampai daerah subtropis. Proses terbentuknya bioma stepa. Proses terbentuknya bioma stepa yaitu secara alami yang disebabkan oleh cuaca yang tingkat curah hujannya rendah, hanya 30 mm per tahun. Hal ini menyebabkan tumbuhan kesulitan menyerap air dan sulit beradaptasi di lingkungan yang kering. Kondisi fisik. 1. Klimatik. Bioma stepa memiliki curah hujan hanya 250 sampai 500 mm per tahun. Memiliki temperatur di musim panas 19 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan musim dingin 12 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Kelembapan udara. Bioma stepa memiliki kelembapan udara yang sangat rendah. Selain diakibatkan karena curah hujan yang rendah, sebab lain kelembapan udara bioma stepa ini dikarenakan evaporasi. Edafik. Jenis tanah. Tanahnya berupa tanah tandus yang pada umumnya tidak mampu menyimpan air yang disebabkan oleh rendahnya tingkat porositas. Tanah dan sistem penyaluran yang kurang baik sehingga menyebabkan rumput-rumput tumbuh dengan subur. Rumputnya tinggi mencapai 3,5 meter. Hal ini menyebabkan tumbuhnya vegetasi rumput yang luas. Flora dan fauna. Flora memiliki pohon akasia dan semak belukar. Fauna memiliki rusa, antelop, kerbau, kanguru, harimau, singa, dan ular.